Saudara Polda Kalbar memastikan kondisi Kamtipmas selama pemilu tahun 2024 terpantau aman dan tertib. Warga diajak menjaga kondusivitas bersama serta ikut mengawal proses perhitungan suara. Kepolisian daerah Kalimantan Barat masih melakukan pengamanan terhadap tahapan pemilu tahun 2024. Secara umum, situasi Kamtipmas di Kalbar terpantau aman, tertib, dan damai. Baik pada waktu pencoblosan hingga masa perhitungan berjenjang yang sedang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Kapolda Kalbar Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengajak seluruh masyarakat bersabar menunggu hasil perhitungan suara. Warga juga diajak mengawal proses yang sedang berlangsung, termasuk ikut menjaga kondusivitas bersama. Alhamdulillah, sampai saat ini pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat yang berperan aktif memberikan hak pilihnya datang ke TPS langsung dan dengan penuh kegembiraannya. Namun sampai saat ini menjaga situasi Kamtipmas di Kalimantan Barat tetap kondusif. Itu terima kasih, Pak. Kemudian saat ini penyelenggara pemilu ya masih bekerja. Ya, masih bekerja. 2 hari yang lalu tanggal 14 melakukan pemungutan sudah selesai. Sampai saat ini sudah pada kalau di Pontianak sudah persiapan pleno ya, ini pleno di Kota Madya. Kapolda Kalbar menjelaskan pihaknya selalu siap menghadapi kontingensi apapun yang mungkin saja terjadi. Semua kekuatan bahkan sudah disiagakan. Apabila terdapat kondisi mengganggu stabilitas, dipastikan diberikan tindakan yang tegas. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.